Dan perkara yang paling memberatkan timbangan kita, itu hak kita kena fikir apa dia. Ha? Kalimah La ilaha illallah. Bagi seseorang yang jaga agamanya, jaga amalannya, maka dia dapat menjaga akidahnya, keyakinannya kepada La ilaha illallah. Dalam hatinya ada keyakinan kepada La ilaha illallah, itulah seberat-berat perkara yang memberatkan timbangannya. Ha? Ataupun yang lain yang Nabi sebut ialah tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nampak mudah ya sebut subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Dua kalimah ni, tasbih ni, apa dia? Kalimatani khafifatani ala lisan, ringan pada sebutan lidah, mudah sebut. Habibatani ila rahman, kedua-duanya disukai oleh Allah yang bersifat ar-Rahman. Dan juga thaqilatani fil mizan, kedua-duanya berat pada timbangan mizan. Maksud bila berat, maka orang itu termasuk di kalangan ahlul ma'ruf lah, lebih berat. Jadi amalan yang mudah tanpa kita sedar sebenarnya memberi keuntungan yang besar kepada kita di akhirat. Kadang-kadang kita tahu kelebihan itu tapi kita tidak bersungguh-sungguh. Benda yang mudah, kita bangun malam kata kita sedar perkara yang perlu kita buat, mula-mula sekali bila sedar ialah terjaga waktu malam. Mungkin kita berasa nak ke bilik air, nak buang air kecil apa. Kita sedar tu, kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma gfirli. Itu zikirnya mudah. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu minta ya Allah ampunilah aku, nescaya diampunkan dosa. Tapi dia bangun orang-orang ke bilik air tak ingat dah. Benda tu mudah untuk dibaca tapi biasanya kita terlupa lah, kita tak ingat. Begitu juga bila kita nak tidur, zikir yang semudah subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Seperti kita baca lepas solat wirid, kita baca sebelum tidur, besar pahala. Tapi ada dalam hadis Nabi sebut berapa ramai orang yang tidur tetapi rasa mengantuk menyebabkan dia tidak membacanya kerana didatangi oleh syaitan, akhirnya dia pun tidur tanpa membaca amalan-amalan itu. Tapi mungkin sebab abad itulah antara faktor yang membantu untuk memberatkan mizan kita, timbangnya amalan baik kita.